tuh calon sejahtera yang diraihkan pada petang ini Cik Ahmad Juanda dan Cik Zuhimi yang akan menamatkan perkhidmatannya di sektor sumber pendidikan pada hari inilah. Hari ini dan minggu hadapan akan mula kemudianlah masih akan tugas di tempat yang baru di sekolah iaitu Cik Ahmad Juanda di SK Kuala Lumpur dan juga Cik Zuhimi di SK Sri Keris. Saya satu je captionnya buat saya jenis orang kurang yang cakap terima kasih atas segala. Cuma ingatan saya lah masa ditawarkan untuk tanggungjawab amanah dan juga satu benda yang baru, saya lebih mesra guna perkataan saya cuba. Kalau saya berjanji, saya takut implikasi itu saya tak dapat tunaikan ataupun tak dapat untuk komit. So, insyaAllah lah atas pengalaman dalam bidang pengurusan, saya cuba untuk implementasi balik dalam bidang pendidikan yang mungkin lepas ni level dia mungkin berbeza lah daripada sebelum ni, sebab kalau ikutkan dah 8 tahun dah tinggal bidang pengajaran dan pembelajaran. So mungkin akan berlaku sedikit lah, orang kata revolusi lah, okay. Sebagai pegawai di bidang pengurusan untuk balik-balik ke dalam kelas, okay, itu saja ucapan saya. Terima kasih atas segala ni. Wazirul Taufiq Wadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan puan-puan sekalian, saya kena cakap panjang juga sebab sepanjang perkhidmatan saya selama 26 masuk tahun ke-27, lebih banyak masa perkhidmatan saya di rangkaian BTPM berbanding dengan sekolah. Sebab saya mula berkhidmat tahun 93, tahun 2005 masuk ke PKG sehinggalah ke tahun 2020, dah 15 tahun lah di sini. Sepanjang perkhidmatan di sini, alhamdulillah tiada yang pahit bagi saya. Semuanya yang manis belaka. Sebab bagi saya, saya amalkan satu je, baik benda tu buruk ataupun tidak buruk, ataupun mungkin orang tengok tak elok, saya percaya tiap-tiap sesuatu tu ada hikmahnya. Apa saja yang berlaku ada hikmahnya. Dan alhamdulillah memang tepatlah. Dan sebenarnya saya memang teringin sangat kembali ke sekolah, tapi bukanlah sekarang. Di hati saya tu, saya teringin kalau boleh sebelum saya pencin, saya nak pencin di sekolah juga. Sebab nak pencin sebagai seorang guru. Dan alhamdulillah lah, dari cikgu kita datang kepada cikgu lah kembali. Kembali semula ke sekolah sebagai seorang guru. Masa depan tak tahu lagi lah, kita terima lah apa adanya. Dan kepada Tuan GP, terima kasih banyak bimbing saya di sini. Saya suka sebab saya cukup seronok seorang yang boleh bagi keputusan. Bila kita tanya sesuatu, terus dapat keputusan. Boleh, tak boleh buat, senang. Jadi saya selesa panjang khidmat dengan Cik Nan dan juga dengan rakan-rakan sekalian. Dengan Ustaz Ghani pun saya terlibat sejak tahun 97 dengan rangkaian BTPN.
Publicity Multimedia dulu dengan PKG. Dan untuk rakan-rakan sekalian, teruskanlah perjuangan di sini. Dan terimalah sesuatu tu dengan positif. Anggaplah sesuatu tu ada hikmahnya. Mungkin sekarang kita nampak benda tu tak baik untuk kita, tapi sebaliknya mungkin benda tu itulah yang terbaik Allah bagi kita. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.